Kebakaran hebat kembali terjadi di Kota Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat. Kali ini kebakaran terjadi di Kelurahan Kampung Nelayan, tepatnya di RT 17 Gang Sentral. Kobaran api begitu cepat terjadi hingga 7 unit rumah ludes di lahap si jago merah. Senin malam sekira pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, warga Gang Sentral RT 17 Kelurahan Kampung Nelayan, Tanjung Jabung Barat dibuat heboh. Karena terjadi kebakaran, awalnya api bermula dari rumah milik Jamila, dan kemudian dalam hitungan menit, api begitu cepat menyambar ke rumah lainnya. Hal ini juga dikarenakan bangunan di sekitar lokasi berbahan semi permanen, hingga membuat si jago merah dengan mudah membakar bangunan tersebut. Bacok, salah seorang saksi mata, menjelaskan, ketika itu ia sedang duduk bersantai di depan rumah dan terdengar suara teriakan dari rumah Jamila. Bacok mengatakan, api begitu cepat menyambar dan mencalar ke rumah lainnya. Sebelum mobil pemadam datang, warga sekitar pun juga melakukan pertolongan pertama dengan menggunakan air kolong rumah warga dan air pasang. Beruntungnya dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Gini, asalnya aku ditepeke. Tolong api. Aku keluar. Sekali aku mandang api sudah di atas, tak bisa tertolong lagi. Begitu cuma, tak bisa tertolong, terus di atas. Pas di depan rumah kita nih bang ya? Pas depan rumah pula. Rumah siapa nih bang depannya? Rumah Pak Almarhum Abu Bakar, Pak Imam Abu Bakar. Jadi walaupun macam mana tak bisa tertolong, sebab api sudah di atas. Ya udah ada, api mulai dari sini aja enggak. Ada nih. Api ini awal mula asal mula api dari rumah mana nih bang? Antara rumah ini dengan sebelah. Rumah ini. Ini rumah siapa nih bang? Ustadz siapa namanya? Rumah Ustadz Ridwan. Ridwan ya. Ridwan. Orangnya ada bang? Kalau yang Ustadznya udah meninggal. Anaknya. Tadi waktu kebakaran orangnya ada atau tidak? Ada. Enggak dalam kemungkinan tidur dia. Oh, kita tidur. Sadar. Bukan kemungkinan. Ah, belum tahu lagi. Belum tahu ya. Iya, itu sama yang rumah lah, rumah. Tadi iya. Kalau kami ini cuma terkejut aja kan? Cuma terkejut. Iya, Surya Kurniawan, Cek TV melaporkan.